Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam semangat para netizen semuanya ya. Oke, pada video kali ini saya ingin berbagi cerita ya. Pada hari ini, hari Selasa ya, saya akan kirim paket gitu ya ke desa Jabung ya, salah satu desa agak pinggiran di Malang ya, arah mau ke Bromo bisa, Jabung ya di sini. Nah, waktu di Pasar Pakis ya, maksudnya masih di jalan besar itu, saya lihat Google Maps kan, andalan kita ya Google Maps lah. Nah, di situ kan ada jalur yang direkomendasikan sama ini nih, sama Google Maps-nya. Tapi saya lihat itu mesti ada kan jalur hitam tebal. Nah, itu saya lihat kok lebih dekat gitu ya. Kok lebih dekat. Nah, akhirnya saya milih jalan yang ini nih, yang saya pilih, dan ternyata bro, aduh, di sini gak ada rumah sama sekali bro, ya kanan kiri perkebunan tebu, jalannya, aduh, jalannya masih gini bro, jelek. Tapi di sini ada Google Maps-nya terus gitu ya, jadi pantesan Google Maps tidak merekomendasikan jalan lewat sini ya, karena kan memang jalannya masih seperti ini bro, seperti bro, gak ada rumah bro. Oke, saya kita lihat ya suasananya nih. Nah, ini ya para netizen, pantesan ya Google Map gak menyarankan lewat sini gitu, jalannya kayak gini. Lu lihat bro ya, gak ada rumah sama sekali dari tadi. Jadi tadi itu masih biasa, ada jalan kecil, jalan kampung, masih aspal. Tapi kok tiba-tiba aspalnya habis. Nah, ini nih ada apa ya, orang lah ya. Nah, ini, oh alhamdulillah lah nemu orang ya. Saya skip dulu ya, barusan tanya ke orang ya, tanya ke warga yang ada lah, itu petani itu ya, petani tebu mungkin. Dan ternyata ya memang bisa, cuma jalannya seperti ini bro. Lihat bro. Nah, itu ada masnya juga tuh, mau nyari apa tuh, burung kayaknya. Aduh, waduh, gimana ini bro? Nah, lumayan lah, ada temennya bro. Nuh, bro, nggak ada rumah bro, nggak ada rumah sama sekali nih. Tuh, lihat. Ya kita sebagai orang awam ya kaget lah, jalannya kok dimasukin ke sini gitu ya. Kadang kita mau positive thinking sama Google Maps itu susah ya. Ya, beneran. Ternyata ini pilihan saya yang salah nih. Milih jalur yang bukan direkomendasikan ke Google Maps. Tapi kalau dari dihitung-hitung itu motong-motong jaraknya cukup jauh, bro. Makanya saya milih ini. Waduh, lewat mana? Tadi saya lewat mana, bro? Lupa saya. Nah, itu tuh. Itu ada macam pabrik atau apa itu ya. Tadi saya lewat mana, bro? Itu ya. Lihat nih. Waduh. Benar-benar off-road nih jalurnya. Lulululululul, masuk ke tengah-tengah kebun tebu bro. Ya gitulah ya singkat ceritanya ya. Jadi saya ada kiriman paket. Ya lebihnya sih, saya kan kalau pagi jualan baju, jualan pakaian, tapi saya posting juga di Facebook gitu ya. Dan ternyata memang tiba-tiba ada yang pesen ya, bajunya langsung diborong tuh punya saya. Waduh, view-nya bro. Ya bro. Lumayan lah. Ya jadi ada yang beli 3 style baju dan infonya untuk hadiah lomba ya panjat pinang. Dan beliau pun ya yang beli ini enggak banyak cincong, enggak banyak nawar gitu ya. Langsung iya-iya aja. Kayaknya setelah saya lihat alamatnya di Boro ya. Boro Kemantren Jabung.
Ya, salam nih buat warga Boro nih, saya lewat mana yang nggak tahu ya. Ya seenggaknya ada itu ya, ada pabrik. Setelah dari tadi gak nemu rumah sama sekali. Aduh. Oh, ada yang jualan. Jadi kadang kan kita ini apa ya, apalagi driver ojol ya, ke area tertentu jarak yang disarankan tadi itu sekitar 20 menit bro ya, kalau di waktu perjalanan 20 menit. Nah saya lewat jalur ini cuma 10 menit bro, jadi apa namanya, cukup motong jarak sangat jauh. Nah kan ya, Google Maps-nya ngarahin ke sini bro, ngarahkan ke sini bro. Aduh. Ah, selamatlah, masih ada warga. Ntar bro susah nih megangin HP-nya ini. Jadi gitu ya, kalau kita kadang kan menuju ke suatu daerah yang memang kita masih belum terlalu hafal ya areanya atau bagaimananya ya, pilihan yang kita pilih itu ya kadang memang tepat, kadang Google Maps ini ya kadang nyasarin juga gitu ya, jalan yang ngawur gitu. Dan ini kebetulan nih hari ini saya benar-benar ini nih, bukan disasarin juga gitu ya. Semoga aja nyampe nih, cuma kan jalurnya seperti ini gitu bro. Ini full perkebunan tebu ya, yang ada di daerah Kemantren, Jabung. Ya, gak apa-apa lah. Namanya juga sudah resiko ya kan, resiko pekerjaan. Kita manut Google Maps ya. Ya kita gak ada yang tahu ya kan, keadaan realnya jalannya gimana gitu ya. Pantesan tadi itu ketika milih jalur ini itu disuruh putar balik lagi. Suruh putar balik lagi gitu loh. Diarahkan ke jalur lain, tapi saya tetap ngotot. Ya. Jadi kan kadang kita kalau pakai Google Maps, jalan yang dipilih Google Maps kan warnanya biru. Nah, itu ada yang warna hitam kan. Nah, ini paling jalan besar juga nih, ya. Jadi dilihat ini loh, kok lebih dekat sini gitu ya. Aduh. Nah ini bro suasananya, aduh, gak ada orang sama sekali, tapi gak apa-apa buat cuci mata, alhamdulillah ya, buat cuci mata, aduh. Tadi apa namanya? Waktu sebelum saya buat video, saya masih mikir nih, aduh, ini bener gak nih jalannya bro. Ada, intinya kita harus tetap tenang ya, harus tetap tenang. Minta ini aja lah, minta perlindungan ya, dijauhkan dari segala tidak baik. Oh, jadi gini ya, kalau tanaman tebu udah dipanen, dibakar ya. Tuh, dibakar untuk apa ini ya tujuannya ya? Untuk penyuburan tanah lagi mungkin ya? Barusan dibakar bro. Mau dibakar ya, buat menyuburkan tanah lagi paling ya, biar diratakan lagi lah. Aduh, kemana ini, lurus apa belok ini? Nah akhirnya bro ketemu rumah. Dah ya, saya udah mau nyampe nih. Dah ya, sekian ya, selamat nih udah mau ketemu rumah nih. Oke ya, akhirnya alhamdulillah nih udah masuk jalan bagus, udah masuk area perkampungan. So saya cari rumahnya dulu ya. Terima kasih, cukup seru lah.